warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Nabila, dalam acara Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Kocak Kota Bogor, yang terhormat Ketua Harian Kocak Kota Bogor, yang terhormat para wakil Ketua Komisi, para andalan dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat yang telah diajarkan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan terkait kegiatan penyelenggaraan. Kami merancangnya sebetulnya malam, tetapi karena satu daerah kita laksanakan sore hari ini, lebih acara adalah sebagai malam apresiasi dan inaugurasi dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-61 tingkat Kota Bogor tahun 2022. Pelaksanaan tanggal 2 September tahun 2022 hari Jumat bertempat di Auditorium Insinyur Sadikin Sumatera Jakarta, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bogor. Selain itu, untuk jamboree nasional kami juga sampaikan hari ini piagam atau sertifikat keikutsertaannya, di mana ini adalah kegiatan 5 tahunan sekali seumur hidup mereka dan mereka telah sukses menjaga membawa nama baik Pramuka Kota Bogor. Dua diantaranya sebagai Pramuka Idol
di Jambore Nasional. Kemudian salah satunya juga sebagai MC terbaik di Jambore Nasional. Ada dua orang anggota kita, nanti siapa kita akan tahu sama-sama. Dan ini juga melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Kita berusaha tetap menjadi yang tergiat di Jawa Barat dan yang terbaik di Jawa Barat. Itu harapan kami. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, Bapak Ibu, tamu undangan, atas kehadirannya mengundang kami. Dan kami yakin juga kondisi cuaca air ini juga kurang bersahabat, tetapi semua hadir di sini memenuhi ruangan ini, memenuhi undangan Kak Lorca pada di rahim untuk sama-sama bersilaturahmi dan menutup kegiatan ini. Mohon berkenan kepada kakak untuk bisa nantinya menyampaikan arahan dan juga menambah motivasi kami dalam bekerja menyelesaikan masa bakti ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kami kalau didaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Salam Pramuka. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentu rasa syukur hari ini kita bisa mengikuti rangkaian penutupan ya, hari Bakti Pramuka atau dalam rangka memperingati Hari Pramuka yang ke-61. Dan mudah-mudahan ini merupakan sebuah kegiatan untuk terus memberikan semangat kepada kita bahwa kita menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para senior dan seluruh anggota Pramuka yang sudah berprestasi. Saya tidak bisa membayangkan dari tengah-tengah kesibukan di berbagai instansi, di berbagai lembaga, tetap bisa mengabdikan dirinya di lembaga kepramukaan. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk mereka yang berprestasi dan terima kasih atas kehadirannya di sore hari ini. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak semua, hari ini juga kita akan memberikan penghargaan ya, kepada pramuka berprestasi, bukan hanya yang tadi, anggota pramuka yang ikut di dalam kegiatan Jamnas kemarin, tetapi juga mereka-mereka yang selama ini telah memberikan kontribusi kepada pembangunan kepramukaan khususnya di Kota Bogor. Sekali lagi, saya ucapkan apresiasi dan terima kasih, mudah-mudahan terus dapat memberikan kontribusi terutama untuk kebaikan. Dan jangan lupa, ini tradisi berprestasi ini harus terus kita jaga, karena tadi sudah disampaikan oleh Kak Sekretaris bahwa kita punya prestasi yang luar biasa membanggakan sejak dipimpin oleh Kak Adi Syarif ya, menjadi kuarcap yang paling aktif se-Jawa Barat. Dan tepuk tangan, dan mudah-mudahan bisa juga berprestasi di tingkat nasional. Jadi kalau tadi ada dua yang berprestasi di tingkat Jamnas kemarin, mudah-mudahan juga kegiatan-kegiatan lain bisa juga memberikan kontribusi untuk kegiatan-kegiatan yang mengukir prestasi, membanggakan dan mengharumkan Kota Bogor. Sekali lagi, saya tidak ingin lama-lama mempersingkat waktu, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi pemicu ya, kita untuk ke depan mengukir lagi nilai-nilai kebaikan, membangun karakter bangsa melalui kepramukaan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Oke, selamat malam ya Kak. Ya, hari ini saya dengan Kak Iman. Kak Iman ini dari Kuartir Daerah Jawa Barat dan spesial datang untuk acara inaugurasi dan tentunya ulang tahun TV Pramuka yang kedua. Mungkin ada sedikit yang mau disampaikan Kak Iman. Baik, terima kasih Kak Adi. Kakak sekalian, saya Iman Saipudin, Sekretaris Pusinfo Kuartir Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini turut bangga kepada TV Pramuka Kota Bogor yang berulang tahun kedua. Semoga makin hari makin tambah bermakna bagi semua warga, tidak hanya di Kota Bogor tentunya, tapi untuk se-Jawa Barat dan nasional. Yes, itu Kak Adi. Mantap. Itu. Terima kasih. Sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu, nama saya Kirana Sudewa Yudi.
dari SMP Negeri 1 Bogor. Jadi menurut saya malam ini tuh malam yang seru dan cukup berkesan, karena di malam ini tuh saya bisa ketemu sama pramuka teladan, sama pramuka-pramuka lain yang belum pernah saya temui. Terus saya juga bisa ngeliat penampilan-penampilan dari pramuka Garuda. Di sini saya sedang bersama Kak siapa? Kak Melisa Listianti. Nah Kak, acara ini bagaimana sih? Acara ini seru banget. Pramuka Kota Bogor memang selalu melampilkan yang terbaik, terhebat, termewah, terseru. Baiklah, terima kasih Kak. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Thank you.